Assalamualaikum good people, welcome back to my channel. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, channel aku ada di bawah. Nah, sekarang aku mau share tutorial make up. Ini jadi tutorial make up pertama aku. Jadi gimana biasanya aku pakai make up for daily gitu, buat sehari-hari. So langsung aja aku tutorialin gimana aku pakai make up. Jadi pertama kita bersihkan terlebih dahulu wajah kita pakai kalau aku pakai Wardah White Secret. Nah ini ada dua ya, untuk yang pertama itu untuk sebagai cleanser. Kalau misalkan pakai lotion itu sebaiknya sebelum langsung ke wajah itu, kalau misalkan ke tangan dulu, ditaruhnya di sini. Soalnya di daerah sini itu kumannya lebih sedikit daripada di telapak tangan. Jadi kan lebih bersih lah ya, insya Allah. Dalam penggunaan kapas, jadi untuk membersihkan wajah kita itu sebaiknya dilap-lapnya ke arah atas ya, soalnya kalau ditarik ke bawah itu kan bikin wajah jadi kayak kendor ke bawah gitu. Kedua itu ini exfoliating lash band, itu sebenarnya dia cairan kayak penyegar gitu ya. Jadi tujuan kita pakai pigment ini supaya makeup kita itu lebih lama nempelnya, jadi lebih awet. Garnier Serum Cream ini. BB cream dari Wardah. Jadi biasanya aku nggak pakai foundation, tapi langsung aja pakai BB cream ini. Selanjutnya aku pakai Wardah Blush On yang warna salmon sama pink. Nah, selain itu Blush On ini juga biasanya aku pakai untuk eyeshadow nih, yang warna salmonnya ini. Aku pakainya Wardah juga, jadi yang warna coklat gitu biar gak terlalu kalau hitam itu kan nanti kesannya malah terlalu bold gitu kan. Nah, jadi kalau untuk alis juga aku biasanya gak terlalu dibikin heboh apa gimana, karena aku gak suka. Ini pokoknya pengen yang terlihat natural aja gitu. Untuk daily itu kan karena aku nggak pakai extension gitu, saya aku pakai penjepit aja. Nah kalau maskaranya aku pakai dari Maybelline. Nah yang terakhir itu lipstick. Tapi sebelum aku pakai lipstick, biasanya aku pakai lip balm dulu dari Wardah. Nah, yang strawberry gitu, soalnya bibir aku ini mudah kering, jadi harus pakai lembab dulu. Jadi biasanya aku kalau pakai makeup for daily itu kayak gini, nggak terlalu tebal, jadi lebih terlihat natural gitu. Nah,
itu dia tutorial makeup natural for daily dari saya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channelnya, kemudian like video ini kalau kalian suka. And see you on next video. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.